on my own, but I don't know why. You hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you are gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew. Nah, udah lama banget kan ini kita nggak buat analisa. Dan di game kali ini, gue bener-bener kaget banget. Kayak, wah gila sih, ini tim Cina sih emang bener-bener jago banget. Udah jago ngepron, jago nembak, dan jago nembak orang ngepron. Nah, sebelum kita lanjut ke konten nih guys, gue pengen pause dulu videonya. Gue pengen say thanks juga buat Luxi yang udah mampir ke channel gue. Dan untuk kalian yang masih mikir kayak, oh nih channel nggak berguna nih, ini channel so tau nih atau gimana? Nah, di sini udah ada bukti salah satu pro player PUBG Mobile yang namanya udah mendunia banget, Luxi Gaming, dan di sini dia mampir dan dia bilang diem-diem suka nonton channel ini. Dan di situ gue ngerasa kayak awalnya gue juga kayak ragu kayak ini asli apa bukan sih, gue waktu gue baru bangun tidur. Dan ketika gue lihat ternyata itu komennya asli dan ada tombol checklist ya guys di samping namanya, berarti bukan kaleng-kaleng, bukan ID bohongan gitu. Dan kalau misalkan pro player aja suka sama channel gue, udah pasti channel gue ada isinya, alias yang gue omongin itu emang ada ilmunya gitu, gak cuma asal bacot doang lah istilahnya gitu. Nah, kita langsung lanjut aja guys ke match terakhir dari game pertama. Nah, perlu kita pikirin juga, untuk game terakhir ini, situasinya itu udah pasti bakalan capek banget, dan banyak banget tim-tim yang pasti menurut gue mainnya akan lebih all out. Kenapa? Karena udah hari terakhir, ya udahlah kita udah maksud gue udah match terakhir. Jadi kayak pikiran gimana, ya udahlah udah game terakhir juga gitu. Nah, selain karena mentalnya mereka juga udah capek, stamina juga udah capek, dan seperti yang gue udah bilang di video gue sebelumnya, PUBG itu banyak banget atribut-atribut yang harus kalian punya gitu. Selain kalian juga harus jago, harus teamwork, komunikasi harus bagus, kalian juga harus mentalnya kuat guys. Dalam artian kayak untuk tim-tim yang udah ngedown di game 1, 2, 3 itu akan sulit banget untuk main game keempat gitu. Tapi kalau kalian udah emang mentalnya udah mental baja, setiap game kalian harus reset, dan setiap game kalian juga harus pikir kayak okay, ini game ini bisa chicken gitu. Nah, yang terjadi di last game gak usah terlalu dipikirin banget guys, karena itu bisa menghambat kalian untuk kalian perform. Okay, kita langsung aja bahas dari pesawat kayak biasa. Nah, Lipovka ke Pochin gini guys, jadi udah pasti pertengahan kayak biasa, dua atas dua bawah itu udah pasti orang tim-tim pada lompat di situ. Kita bisa lihat di sini juga, ya kan udah pasti satu sama dua gitu. Jadi arah Novo mungkin Milbase beberapa orang makan drop di situ ya, kalau emang ada WAW, tapi karena WAW nggak ada di sini, jadi cuma BTR aja yang ada di Novo. Nah, gue pengen bahas sedikit soal yang namanya hot drop. Hot drop itu apa sih guys? Hot drop itu kejadian di mana dua tim itu bertemu di satu lokasi. Misalkan satu tim turun di shelter, kayak tim unik, unik. Ada tim lagi, BRK juga turun di shelter juga. Nah, gue gak begitu suka yang namanya hot drop, karena menurut gue ini hoki-hokian dan itu gak worth it gitu. Kecuali memang itu udah selalu kalian tempatin. Misalkan gini, biasanya akan ada scrim, gue gak tau kalau PUBG Mobile, tapi kalau misalnya PUBG PC, setiap turnamen official pasti ada yang namanya scrim. Scrim itu selain untuk pemanasan dan juga untuk ngetes air, apakah ini shelter kosong apa enggak gitu. Kalau emang ada tim yang turun di shelter juga, misalnya, itu kalian jadi kayak adu kontes gitu, ini siapa yang menang, yang menang akan dapat kota itu. Nah, karena ini match keempat, gue juga gak ngerti kenapa tim BRK ngekontes unik atau mungkin sebaliknya gitu, gue juga gak ngerti. Tapi di sini menurut gue kayaknya BRK itu nggak tahu kalau misalnya unik itu emang udah turun di shelter, tapi gue juga nggak tahu ya sebaliknya yang mana. Nah, gue nggak begitu suka hot drop. Kenapa? Karena itu menurut gue pure hoki-hokian gitu. Selain karena memang turunnya udah pasti apa ya, kayak kalau sisi yang satu punya face 3 helm 3 AK, sisi satunya lagi cuma punya pistol, kalian pasti kalah dong gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi gue nggak begitu suka yang namanya kontes di awal atau yang disebut juga hot drop. Nah, di sini juga ada agresivitas yang menurut gue gue agak kaget gitu ditunjukkan sama unik gitu, karena di sini dia berhasil dapat dua orang dan dia langsung chase si BRK sampai ke rumah-rumah sekali kita lihat di sini. Oke, okay. Nah di PUBG Mobile itu nge-dev rumah itu menurut gue
jauh lebih sulit daripada di PUBG PC maupun PUBG Lite. Kenapa? Karena di PUBG Mobile itu semuanya cepet gitu, dan apa ya istilahnya, dan selain karena ruangannya kecil, jadi gampang banget kalau kalian punya utility, gampang banget kalian bisa nge-push orang yang di dalam rumah gitu. Kayak kalian bisa granat, kalian bisa flash grenade, kalian bisa molotov, kalian bisa tabrak pakai mobil. Jadi menurut gue gak begitu suka yang namanya nge-dev di dalam rumah sekarang gitu. Lebih baik kalau misalnya di-push, kalian langsung vaulting keluar rumah dan perang dari luar rumah aja. Menurut gue itu jauh lebih gampang. Karena kita lihat di sini, di game ini, akan jadi saksi kalau nge-push dengan nge-push dengan nge-dev, itu chance menang itu jauh lebih banyak yang nge-push gitu ketimbang yang nge-dev. Kalau yang nge-push itu pintar gitu. Jadi misalnya banyak banget utility, enggak cuma asal push aja, enggak cuma asal lari aja, tapi dia kayak tahu gitu, kayak satu buat jagain angle, satu buat lempar utility dan juga sebaliknya. Oke, di sini gue juga suka sama decision making Mitek karena dia cuma punya M16 doang. Dan kita lihat di sini. Oke. Nah, menurut kalian salahnya ada di mana? Ada salahnya di mana? Menurut gue di sini ada salah di komunikasi. Kenapa? Karena seharusnya nomor 4 ini, mereka menurut gue dia underestimate ya. Bisa dibilang kayak, oh ya udahlah 3 lawan 1 temen gue gak mungkin kalah gitu. Nah di sini temannya itu ke granat. Gue gak tahu apakah dia bilang, eh guys gue granat ya, kalian push. Atau begitu juga sebaliknya, kayak terjadi miskomunikasi sehingga Mitek bisa vaulting dan bisa ngebunuh orang yang ketiga granat. Menurut gue itu fatal banget itu. Ketika 4 lawan 1 dan satu bisa keculik dan langsung ke end, menurut gue itu kayak seharusnya nggak bisa, nggak usah terjadi gitu, nggak perlu terjadi. Dan di sini juga seharusnya mereka lebih rapi lagi. Nah, PUBG itu benar-benar masalah konsistensi guys. Jadi menurut gue kayak setiap kesalahan-kesalahan kecil kayak gini, kalau kalian perhatiin, jarang banget ada tim-tim besar, tim Cina, tim Thailand, tim Indo maupun tim negara lain ya, itu yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini gitu. Mereka benar-benar sistematis banget gitu seharusnya. Nah, mulai dari cara lempar-lempar granat, mulai dari cara kayak siapa nempel siapa, itu udah dibuktikan, ibaratnya kayak udah ditentukan gitu dari role pertamanya. Nah, buat kalian yang masih bingung, role tuh ada apa aja, kalian bisa langsung cek aja konten gue yang di komen sama Luxi pertama tadi. Di situ gue ngejelasin kayak role tuh ada 4 biji dan gimana cara nentuin role-nya, kalian bisa langsung nonton aja di videonya di situ. Oke, di sini zone-nya udah kebuka guys. Ini zone-nya menurut gue masih... kalau ketemu zone kayak gini, kalian nggak usah cepet-cepet ke tengah karena menurut gue itu percuma. Masih banyak banget akses yang bisa dimasukin gitu. Kayak mungkin ada sekitar 5 entry points gitu. 5 entry points adalah titik di mana lu bisa masuk lewat jalan tertentu di mana aja sih. Berarti misalnya gini nih. Kalau zone di sini di tempat air gitu, entry pointnya adalah 1, 2, 3. Kapal menurut gue masih bisa lah ya, jadi 4 entry point. Nah, menurut gue di sini entry point-nya masih gede, jadi kalian nggak usah terlalu buru-buru banget. Dan kalian menurut gue lebih suka untuk bawa 4 kendaraan di PUBG Mobile, karena kendaraan itu kalau di PUBG Mobile tuh gampang banget ditembaknya. Dan menurut gue nggak ada keuntungan sama sekali yang lu punya ketika lu bawa 2 kendaraan atau bahkan 1 kendaraan doang gitu. Minimal 3 kendaraan itu kalian harus dapat gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang dapat zone di tengah, kalian akan kendaraannya aman, menurut gue itu enak banget itu untuk rotasi. Tapi kalau kalian main di luar zone pun juga menurut gue nggak menutup kemungkinan bagi tim-tim tersebut untuk masuk ke dalam zone. Oke, di sini ada replay tadi. Kita langsung aja lihat di sini rotasinya dilakukan sama Unique, tapi menurut gue rotasi masih terlalu cepet ya. Kita lihat gimana ya, kayak menurutku juga kayak rotasi kayak gitu seharusnya nggak dilakukan juga. Kenapa? Karena ini masih circle kedua gitu. Buat apa masuk ke tengah zone? Waktu kita tahu zone pun belum ada ke sana gitu, belum ketarik ke sana gitu. Buat apa kita lakuin kayak gitu? Nah di sini XQFD udah ngumpul berempat seperti biasa, dia ngepik aja, ngepok aja, dan dia selalu rotasi ketika ada tim lain rotasi. Kita lihat di sini juga. Oke, kita lihat di sini zone itu. Kalau udah kayak gini, ntar gue coba cari dulu apakah dikasih lihat zone ya. Oke, kita lihat di sini tadi sempat kelihatan ya. Oke, kalau zone kayak gini guys, menurut gue kalian nggak usah buru-buru banget ya namanya masuk ke tengah, karena kemungkinannya itu bener-bener masih banyak banget gitu. Antara masih mereka stay di rumah L, di sini di rumah kuning. Kalau ketarik ke kiri kan, ke farm nih, kalau circle kayak gini, mungkin kalian akan bingung. Gue screenshot dulu bentar. Oke, kalau ketarik kayak gini misalkan. Oke, kalau ketarik kayak gini, farm itu masih dapat. Jadi farm itu nggak usah jadi option. Di sini rumah kuning masih bisa masuk. Kita lihat di sini. Oke. Rumah kuning masih bisa masuk, kota masih bisa masuk, dan
ini menurut gue kayak apa ya, banyak banget kemungkinannya gitu. Masih mungkin ada sekitar 8 atau 9 kemungkinan kalau kalian bikin sendiri dari pakai Microsoft Paint. Jadi menurut gue itu nggak begitu apa ya, nggak begitu wajib gitu untuk langsung masuk ke tengah. Nah di sini XQF itu berani banget, dia bisa split. Di sini ada si Jimmy, dia masuk buat ngamenin Milta dulu, dan timnya masih ada di luar zone gitu. Oke, kita lihat di sini. Nah di sini Perpomutis selalu main di rota, main di luar, maksud gue main di luar rumah di open field sebut. Oke, kita langsung aja gue stop dulu. Nah kalau zone udah kayak gini guys, kita lihat dari XQF dulu. Oke, kita lihat dari XQF dulu guys ya. Nah nih kita lihat nih, satu mungkin warnanya warna yang lain biar kelihatan deh. Oke, 1, 2, 3, kita lihat seberapa split mereka. Dan kalau mereka nggak pede banget sama individual skill mereka, menurut gue ini nggak akan bisa dilakuin. Kenapa? Karena resiko untuk keculik itu gede banget gitu. Apalagi untuk mencar kayak gini. Kalau misalnya kayak apabila misalnya si Jimmy itu diculik sama orang, dia hilang satu. Kalau kayak diculik orang, dia langsung hilang satu. Jadi menurut gue ini resikonya gede banget sih. Kenapa dia bisa split kayak gini? Coba kita pikirin dulu. Kenapa? Sekali lagi gue bilang, karena kayak gini zone-nya. Kalau zone-nya ketar kayak gini, dia bisa dapat masuk dari rumah. Yaitu BTR yang bakal menang. Kalau zone-nya ketar kayak gini, dia juga udah dapat rumahnya tadi. Nah, kalau ketarik ke atas, dia juga udah dapat. Jadi menurut gue kayak, kalau kalian pelajarin baik-baik tim-tim gede kayak gini yang udah main di Berlin, mereka tuh bukan karena mereka dapat zone, mereka hoki. Emang hoki emang ada juga 25% sampai 30%. Mengambil peranan di PUBG ya. Tapi lebih tepatnya kayak mereka nyiapin plan untuk kemungkinan terburuk dari setiap circle yang ada. Kemungkinan terburuknya adalah kayak gini. Terlihat. Kalau kayak gini, gue yakin mereka mungkin akan nahan zone, terus mereka akan rotasi jauh gitu ke arah shelter. Tapi karena itu gak terjadi, hoki juga di mereka, circle yang paling apes tuh kayak gini gitu. Dan dan menurut gue di sini juga dari Cat itu juga sebagai observer juga jago banget di sini movementnya. Kita langsung lihat aja guys ke zone-nya. Oke, kalau ada satu hal yang gue belum ngomongin di sini. Oke, kalau udah ngomongin kayak gini, itu entry point-nya sedikit banget. Oke, entry point-nya itu cuman ada dari tim-tim yang udah masuk dari rumah kayu, gue sebutnya rumah kayu, rumah jamur, komplek, sama kompleknya Milta Power. Udah palingan rumah kuning ini oke okay lah kalau misalnya ada yang bisa dapat. Cuman ada 5 spot. Tim-tim yang udah ada di 5 titik ini sudah 100% top 5 menurut gua. Kenapa? Karena menurut gua kalau misalkan kalian misalkan udah ngambil di sini nih, kalian itu apa ya, ibaratnya kayak enak banget gitu. Kalian bisa langsung masuk pelan-pelan, enggak usah pakai, kalau bisa kendaraan dibuang aja lah ya kalau udah kayak gini ya. Kalau misalnya emang kalian tetap bawa kendaraan juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nggak bawa kendaraan, kalian bisa langsung ngeperon aja sambil ibaratnya kayak jadi cacing lah ya untuk nangkepin orang-orang yang akan masuk ke zone kalian. Nah, gue nggak tandain rumah yang ini. Kenapa? Karena gue nggak suka gitu. Karena di tengahnya ini tuh, kalaupun mereka nggak zone, kalian ngambil rumah ini, kalian akan sulit banget untuk masuk ke depan gitu. Karena di sini di depan tuh nggak ada apa-apa. Yang berkuasa itu ada di rumah lantai 2 yang ini gitu. Dan rumah kuning, kenapa gue tadi rumah kuning, karena kenapa gak rumah yang ini gitu? Kenapa? Karena ini rumah yang biasanya jarang banget orang ambil. Dan ibaratnya dia selalu jarang banget zone tuh ketarik ke dalam rumah kuning gitu. Nah enak banget untuk nyisir dari tempat yang gak ada yang ngambil gitu ibaratnya. Nah tim-tim yang di luar zone udah pasti bakalan berantem ke dalam circle gitu. Kalau gue udah kayak gini, gue lebih kayak ngambil timing sih, kayak santai dulu. Ibaratnya santai dulu, lihat dulu tim rotasi. Ketika ada tim rotasi dan timnya itu nabrak suatu compound, gue kan jadi orang ketiga untuk ibaratnya nyampahin tim yang lagi perang. Menurut gue itu kemungkinan terbaik yang bisa dilakuin. Ketimbang main di luar circle kayak gini, udah pasti rata. Kenapa? Karena kalian nggak akan bisa rotasi lagi. Kalau misalnya zone udah nutup ke arah sini, kalian mau rotasi keluar zone pun itu sakit banget. Dan di luarnya itu udah pasti bakal banyak banget cicak-cicak atau cacing-cacing ngejagain orang apron, jagain di luar zone. Dan itu yang akan dilakuin sama tim-tim pro yang udah sekelas yang main di Berlin menurut gua. Oke, kita langsung masuk ke dalam kontennya guys. Oke, kita lihat di sini ya. Kenapa gua tadi bilang tim yang nge-push itu biasanya menang daripada tim yang di-push gitu. Kenapa? Karena kita lihat kayak gini. Kita lihat dulu dari topografi bangunannya. Kalau setiap orang ngelempar granat saat
Berarti dua orang atau ya dua orang aja lah lempar granat, satu duanya lagi mungkin jagain tangga supaya mereka nggak vaulting, mereka nggak lompat. Kita lihat di sini, kalau dua orang aja lempar granat, menurut gue itu udah pasti mati sih. Satu ke ruangan tengah, satu ke ruangan kamar sini, satu ke dalam kamar yang ini. Itu udah menurut gue udah enak banget itu. Setelah tiga-tiganya itu meledak, orang yang di bawah tangga itu dia bisa langsung nge-push free banget. Kenapa? Karena udah pasti, walaupun emang dia nggak kenok, at least darahnya itu udah sekarat banget. Karena mereka mau kemana lagi gitu. Kalau kalian masih nggak yakin, kalian bisa lempar lagi satu granat sini. Jadi dua ruang utama, satu ruang kamar, satu ibaratnya kita sebut apa ya, kamar kecil lah ya, atau mungkin kita sebut kamar mandi. Kalau empat granat udah dilempar, udah pasti mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lihat di sini guys. Karena menurut gue kalau misalkan di push itu susah banget di PUBG Mobile gitu, karena memang angle-nya sedikit banget dan ruangannya kecil gitu. Mau diapain aja juga udah tinggal di granat doang udah enak banget gitu. Oke, jadi menurut gue di sini harus ada orang yang berani keluar. Kita lihat satu granat sini, satu lempar lagi ke tengah. Kita lihat ya. Ini salahnya mereka adalah si tim Nova ini, mereka nggak kompak lempar granatnya gitu satu-satu. Tapi kalau misalnya mereka granatnya itu jauh lebih lebih kompak istilahnya, mereka lempar dalam dengan timing yang bersamaan, gue yakin di sini mereka bisa ibaratnya kayak ngebunuh perform itu jauh lebih cepat dan nggak perlu banyak pengorbanan. Kita lihat sih, satu granat dilempar di sini tinggal dipush, yang satu nahan, dia lempar granat lagi, ketika kita lihat sih, sep, dia langsung push aja, kita lihat langsung rata. Nah di sini kalau kalian sadar, Nova cuma pakai dua granat, satu granat miss, satu granat itu tadi berhasil knock. Coba kita pikirin, kalau granatnya itu dibagi sedemikian rupa, misalkan kayak ditentuin orang satu, orang dua yang lempar granat, 3-4 itu gue jagain, itu menurut gue akan jauh lebih rapih, karena orang yang granat tahu gue granat kemana dan timing itu kapan. Ibaratnya gitu. Jadi lempar satu ruang tengah, satu kamar kecil, terus dua ruang utama, udah pasti mati musuhnya gitu. Jadi menurut gue di situ harus lebih kompak lagi juga, tapi itu juga udah bagus banget push yang dilakukan sama Nova. Dan di sini mungkin berpemut dia gambling lah istilahnya, tapi nggak salah juga. Kenapa? Karena kalau yang mode zone kayak gini itu menurut gue udah susah banget sih buat tim-tim yang di luar zone untuk dapat placement yang bagus. Oke, di sini Sixers juga jago banget, parah, gue nggak ngerti lagi. Ini menurut gue nih player MVP lah ya, bisa dibilang kayak player yang timnya tuh nggak perform sama sekali, tapi Sixers ini salah satu player yang benar-benar berbahaya banget itu. Dia sisa sendiri, dia main tim juga tetap sama-sama jago. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa langsung nonton aja. Di setiap game itu hampir 85%-nya itu di carry selalu sama si Sixers. Di carry dalam artian banyak kill dan juga dia jadi last man standing, ibaratnya jadi orang terakhir gitu, orang terakhir yang hidup dan bertahan hidup, dan dia bisa nge-secure poin banyak banget. Dan kalau kalian punya player, solo player kayak gitu, kalian cuma tinggal mikirin gimana cara supaya kita bisa nge-boost performanya dia gitu. Kalau dari gue sih, gue dulu juga punya player seperti itu. Kalian yang ngikutin gue dari PUBG PC, kalian pasti tahu siapa yang gue sebut. Kalau kalian dapat nemu solo player kayak gitu, kalian lepas aja sih sendirian gitu. Kayak ibaratnya jangan terlalu ditempelin banget, karena biasanya solo player itu punya insting sendiri gitu, yang nggak dipunya sama player-player teamwork kayak gue gitu jatuhnya. Oke, kita di sini guys, XKF dia berhasil masuk ke dalam rumah jamur. Kenapa? Karena dia tadi udah nge-scout duluan pakai cat. Jadi si Jimmy sama para boy itu cuma tinggal nge-regroup aja istilahnya. Nah, zone ini udah lebih gila lagi guys. Kita lihat sih. Zone ini menurut gua udah ekstrim parah sih. Kayak wah gila sih. Ini udah ekstrim parah sih. Ini udah rumah udah pasti dari rumah kayu satu, rumah kuning yang tadi gua bilang dua, komplek 3, sama mungkin rumah jamur atau rumah ini. Mungkin menurut gue rumah jamur kalau nggak pinter nge-DV juga susah, karena dia low ground, ditembak di segala macam arah. Kalau Novanya dia pinter, dia juga bisa masuk. Tapi udah pasti ya, menurut gue tim yang selamat itu dari 4 arah yang berbeda, 1, 2, 3, 4. Coba kita tonton. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam game-nya. Di sini ada push juga dilakuin sama Nova, SZB juga di nge-push. Kita lihat sini. Ketika nge-push, udah kita tuh harus apa ya, berarti ya? Gini. Pintarnya lagi DTS itu kayak gini. Ibaratnya sekarang kan SZB yang nge-push, kita lihat. SZB yang nge-push kan. Nah, SZB tuh nge-push, tapi si tes itu bisa ngebuat gimana caranya supaya si SZB itu yang dalam keadaan di-push. Kita lihat di sini. Mungkin kalian bingung, kita lihat di sini. Rumahnya tuh dipush sama SZB, kita lihat nih. Ya kan? Rumahnya ditabrak sama si SZB. Abis itu dari dua orang dari tim TS itu langsung
ngebantuin temennya yang tinggal sendirian doang di rumah kita. Satu satu orang jaga angle, si white cat, satunya lagi jagain orang kalau misalnya dia mau keluar. Satunya, duanya lagi tuh udah di atas gitu. Ibaratnya kayak kalau emang mereka mau granat, mereka harus lempar dari luar rumah kan. Kalau mereka nggak di luar rumah, mereka nggak bisa lempar granat ke atas. Di sini menurut gue pilihannya adalah 4 orang itu nge-push ke atas atau mereka akan mati di sini. Kita lihat di sini. Dia langsung digranat-granatin, granat-granatin, sibuk nge-heal. Satu langsung ke-knock, ditembak sama white cat. Kita lihat di sini, kita lihat. Dari dia nge-push, sekarang gantian dia yang di-push jatuhnya. Kita lihat ya, transisi itu menurut gua keren banget. Orang-orang yang emang udah di dalam rumah, dia akan langsung mepet supaya ketika temennya itu di-push, dia pasti bisa bantuin, bisa bantu refract istilahnya. Atau mungkin istilah Indonesia itu bayar-bayaran. Bayar-bayaran itu apa? Ketika satu temen lu kenok, gua bisa kenokin balik lu gitu. Nah, di sini langsung digranat-granatin aja. Di sini juga ada smoke, langsung di-smokin rumahnya. Digranatin udah pasti rata kayak gitu. Dan itu 4 kill gratis didapetin oleh TS. Dan itu benar-benar bersih banget, enggak ada yang kena sedikit pun, cuman modal smoke sama granat doang. Disitulah kalian harus belajar utility menurut gua kalau kalian mau jadi pro player. Kenapa? Karena orang sejago-jagonya orang nembak akan kalah sama orang yang jagonya main granat. Itu kalau kata pelatih gua dulu. Kalau lu jago nembak itu udah biasa. Kalau lu jago granat, nah itu yang luar biasa menurut gua kayak gitu. Oke. Di sini langsung aja dilakukan sama XKF. Dia menurut gua rapih banget, kita lihat angle-nya. Satu orang di luar zone, dia nge-prone ketika zone-nya udah nutup, temennya lantai 2 udah ngeliatin, dia langsung berdiri untuk bisa nge-cover. Nah, si RRQ juga rapih banget cover-coverannya. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat dari terrain-nya, mereka pasti mati, tapi mereka pakai smoke untuk nge-cover dari belakang dan mereka coba ngebersihin untuk teman-teman untuk ngejagain musuh yang ada di atas. Atau mungkin temennya itu kayak ibaratnya gimana ya, kayak dia nggak saling nge-cover lah ibaratnya kalau RRQ main itu. Jadi gue benar-benar suka banget gameplay RRQ, tapi kayaknya emang tim Cina tuh jauh lebih kuat ya dari segi individualnya. Nah, menurut gue di sini XKF juga apa ya, kita kelihatannya gampang, oh gampang guys, dia masuk zona, dia cuma tinggal nembakin orang. Menurut gue itu susahnya setengah mati. Kenapa? Kita lihat di sini, XKF itu dapat kill banyak banget, kita lihat di sini. Kita lihat ya, bener ya tadi prediksi gue. Ada 4 tim yang akan masuk dari 4 penjuru yang berbeda. 1 tadi mana ya? 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat nanti ketika udah closing. Nah, di sini tes dia udah dapat 8 kill. Dia langsung nge-prone semuanya, langsung main pasif. Dan itu menurut gue gila banget sih. Nah, ada satu hal yang pengen gue highlight di sini. Sixless sendirian, dia tadi ada di sini. Bener kan? Dia ada di bawah rumah kayu. Dia bisa nge-prone, masuk ke dalam top 3, dapat 3 kill atau bahkan 4 kill sih sebenarnya, harusnya kita lihat sini. Kalau dia nggak keculik, dia seharusnya dapat 4 kill. Oke, itu menurut gue gila banget sih untuk orang yang main solo solo squad ya ibaratnya. Dan udah untuk turnamen skala sebesar ini, menurut gue itu gila banget sih. Dari segi mental ya, dari segi individualnya nih, orang nih udah siap banget sih Sixless ini. Dan menurut gue ada prediksi kalau mungkin Sixless akan ditarik sama tim lain sih kalau dia sejago ini, seharusnya. Ada 16 kill yang udah berhasil dikantongin sama XKF. 16 kill itu semuanya murni dari perang ketika mereka itu perang waktu nutup zone loh. Kalian bisa bayangin gak gimana caranya kalian bisa dapat 16 kill dan itu gak ke-wipe? Itu susah banget sih, kayak ibaratnya kayak satu orang dari kalian harus bisa at least bunuh 2 atau 3 orang sendirian. Ini match gila banget. Tes, kita lihat tes udah nyebar segitu lebar. Kita lihat, kenapa gue bilang SKF tuh gila banget dari segi individual ya? Kenapa? Karena di video-video sebelumnya gue udah lihat kalau XKF ini orangnya emang agresif banget dan ibaratnya satu orangnya itu bisa menumbangkan 3-4 pemain sendirian. Kita lihat di sini. Dia udah posisinya TS itu udah ngunci, dia juga udah di tengah zone, tapi bedanya dia cuma di low ground, tapi dia 2 lawan 4. Kita lihat di sini. Nah, ibaratnya player-player Cina ini dia bisa ngerawang orang yang nge-prone. Menurut gue prone itu gila sih. Kayak kalau orang udah jago nge-prone, udah jago nembak orang nge-prone, itu baru disebut jago main PUBG Mobile. Kita sih bayangin loh, kayak aduh gila sih. Mereka 2 lawan 4, mereka masih bisa berikan perlawanan dan akhirnya mereka bisa chicken gitu malah. Kalau kalian gak percaya, kita nonton aja sama video ini. Kita lihat sih. Oke, langsung gue skip aja ke Spurtik. Diculik sama si Cat pakai Beryl. Dia juga udah buang tasnya. Dan di sini udah ibaratnya kayak udah adu keras aja lah, siapa yang lebih jago nembak cacing itulah yang menang. Satu diculik
sama si Cat, sisa 2 lawan 3 sekarang. Dari 1 lawan 4. Oh iya, gue salah ngomong. Dari 1 lawan 4, tadi si Cat kan udah knock ya. Udah tinggal sekarat banget dan dia bisa di-revive untung sama si Cool Boy. Dan menurut gue di sini ada kesalahan yang dilakukan sama TS. Kalau si TS itu ngelihat SSG ngelokin si Cat, seharusnya dia tahu kalau si XQF itu udah cuma tinggal sendirian gitu. Ibaratnya kan 2 dikenokin satu, udah tinggal sendirian gitu. Harusnya dia mereka nge-push sih. Nah, menurut gue itu penting banget kenapa kalian harus belajar baca kill feed. Gitu. Main PUBG Mobile itu enggak cuma asal nembak aja menurut gue, karena kill feed itu juga penting banget, guys. Kok kalian bisa perhatiin kill feed? Seharusnya ini udah easy game banget lah buat TS gitu, karena dia tahu oh si XQF sisa sendirian kan, dia hitung 7 orang. Dia berempat kayak oh gue berempat, si SSG nokin satu terus dia knock terus dia hilang. Musuhnya knock satu nih gitu, walaupun di revive pun 4 lawan 2 lah ibaratnya gitu. Dan itu kan waktu di revive kan butuh effort, kayak dari ngehealnya posisi juga harus jadi sandwich gitu, bisa di sandwich gitu. Nah, menurut gue itu ada kesalahan yang dilakukan sama TS, jadi dia terlalu pasif ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi dari turnamen ini, yang juara adalah TS. Jadi ya, kalau misalnya agresif, pasif, kalian bisa tentuin sendiri lah ya, kalian itu tipikal tim yang mana, agresif atau pasif. Oke, di sini ada 1 lawan 3 dari Cool Boy. Ini orang emang gila banget, gue gak ngerti lagi. Dan akhirnya 2 lawan 4, atau mungkin kita bisa ngomong 1 lawan 4 bisa dilakukan sama XQF ke TS. Seperti tadi gue udah bilang tadi, satu member dari tim XQF itu udah kayak 4 orang tim Cina. Kalian bisa pikir sendiri lah gimana jagonya orang-orang Cina tuh, mainnya tuh segila apa sih. Nah, kalau kalian pengen request, gak cuman analisa tim dong gitu, atau mungkin analisa turnamen tapi analisa player juga, mungkin akan gue lakuin ke depannya. Kalian bisa langsung request aja di bawah siapa player favorit kalian yang pengen gue analisa. Nah, nanti kita akan analisa bareng-bareng dan kenapa nih orang bisa jago kayak gitu gitu. Nah, jadi sekian gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa di-share, di-like, dan subscribe guys, supaya tahun ini kita bisa 100.000 subs. Ya, mungkin 2.000 subs lah kalau boleh. Nah, kalau bulan ini, Agustus, gue bisa 100.000 subs, oke? Okay? Pada hari akhir Agustus gue bisa 100.000 subs. Gue bakalan buat akhir rambut gue, guys. Nah, gue janji ke kalian, gue akan selalu memberikan konten yang bermanfaat buat kalian. Karena banyak banget DM kalian yang masuk, say thanks, kayak thank you banget bermanfaat banget. Dari yang gue gak pernah menang turnamen, sekarang gue jadi menang turnamen, gue lolos ke final apa segala macam. Jadi gue akan terus berkarya untuk kalian juga, dan ilmu ini semuanya gratis gue kasih ke kalian. Gue gak minta apa-apa, gue cuma minta like, share, dan subscribe aja gitu. Jadi sekian dulu, gue Andrew pamit dulu. See you guys next time.